pilih-pilih, kak, pilih, kak. Mumpung dibeliin sama papa, kak. Soalnya kakak itu bukan anak kandung bunda. Dulu pas... Loh, enggak, kakak. Kan bunda bilang kakak itu nemu. Bunda sama papa itu nemu kakak di jalanan, di dalam kerdus, tak bawa pulang. Birunya dua. Ya. Ini merahnya satu, kuningnya satu, hijaunya dua. Ya. Kogun. Yeay, kita udah sampai A plus. Kita mau kemana, kak? Beli mainan. Yeay. Pake sepatu ya. Spesial nih, guys. Jadi, waktu Arona ikut lomba, kita udah janji ya sama papa mau beliin Arona mainan. Biar Arona happy. Jatah belanja Arona nih. Aduh. Habis jatah belanja bunda, guys. Kamu mau mainan apa, kak? Mainan, gak tahu. Jangan mahal-mahal ya, guys. Pokoknya kalau nanti Arona ambil yang mahal, bunda mau bilang, Arona yang lain aja ya. Oke. Jangan gitu, Arona sayang, itu mahal, yang lain aja ya. Siap guys. Let's go. Gak ada jatah ya buat bunda panas karena jatahnya papa Arona. Duduk di sofa dulu, bun. Oke. Aduh, kak, kalau kayak gini bunda jadi lapar mata, kak. Pengen belanja, kak. Tapi ini gak ada jatah ya buat bunda karena sekarang jatahnya papa Arona. Gak ada jatah buat bunda ya? Bilang dong Arona sama papa. Bunda minta sofa. Bilang sama papa ya, bunda minta sofa. Let's go. Sofa nih. Tuh, mau jatuh aku. Pa, ini oke nih buat di kamar, pa. Boleh gak? Bun, gak ada jatah buat bunda, guys. Bun, besok ya. Oke. Okay. Yuk, Arona lapar gak? Lapar mata tuh. Gak, kalau kali ini kita tuh gak lapar mata, kak. Tapi lapar perutnya, kak. Tas kopi, bun. Mana ada tas kopi? Itu. Wow. Oke, kita cari. Sekarang juga, kita borong ya. Kita habisin uang papa. Oke? Yeay, sampai gift station. Ya ampun, ibu tersenyum. Arona, coba lihat ini. Lihatin dong ke teman-teman. Bagus ya? Bagus gak, guys? Ini ada tasnya. Wow. Bisa dibuat kemana-mana itu tasnya. Sama kayak warna bajunya Arona. Ih, sama nih, lihat dong. Ih, sama kan? Loh. Bukan yang beda. Oke. Kita mau cari mainan yang kayak apa nih, kak? Aku kayaknya mau nyari-nyari dulu dah. Cari. Okay. Mainan. Cari mainan yang... Oh, ini slime, guys. Kak, ini yang kesukaan lu, kak. Bunda Bonnie, kesukaan Arona. Unicorn! Oh, ada tanduknya tuh. Oh, ini unicorn, guys. Bukan kuda poni. Maaf ya. Mito poni juga bisa. Mainan kayak gini itu salah-salah nyebutnya. Bun, mito poni juga bisa. Mito poni, mana mito poni? Mito poni apa unicorn bisa. Tapi aku bingung nih mau nyari mainan apa. Arona mau mainan apa nih? Oh, mainannya cuma sampai ini. Ayo, kak, pilih-pilih, kak. Mumpung dibeliin sama papa, kak. Pengen yang apa ya, teman-teman? Aku kok bingung ya, teman-teman, ya. Hmm.
rasanya kayak ini? Yang bawah. Boleh enggak? Ini apa? Boleh. Yang lebih gede itu boleh? Boleh. Tapi nanti diambil. Mana sih? Harganya mana sih, guys? Nanti di-unboxing sama temen ya. Ya. Kok enggak ada harganya? Bun, tak cerita. Apa? Nanti di-unboxing sama temen ya. Ya. Bunda panggil Bunda. Mas Mar, papaku mana? Kemakan, aku mau nyobain dulu. Tuh, kemakan-makannya. Jadi guys, karena Aronanya malah bingung sendiri, tiba-tiba Arona malah kepingin beli meja sama kursi warna-warni deh. Buat tempat unboxing sama buat belajar bersama teman-temannya. Katanya sih meja kursinya itu lucu-lucu dan itu khusus buat anak-anak guys. Jadi dia kepingin banget deh. Ya udahlah ya, kita ikutin aja maunya Arona. Soalnya kalau dipilihin ntar Aronanya malah ngambek, manyun-manyun kayak bebek wek-wek. Ya udahlah ya, yuk kita lanjut ikutin aja ya Arona mau kemana. Yuk guys. Cuma gitu deh. Nih, harganya mahal banget. Berapa guys? Nih. Berapa? 5 juta. Itu apa itu 5 juta? Harganya. Wah, bagus-bagus ya kak ya. Bun, aku mau ini, Bun. Mau mana? Ini. Ini loh. Oh, ini kak. Ini. Yeay, bagus sih kak, bagus. Iya, bagus. Aku pengen. Boleh. Kakak mau yang ini? Apa yang ini? Tapi Bunda bolehnya yang ya, mana? Capek bundanya. Oke. Bunda nah, nih guys, ini ada yang kecil, terus ini ada yang panjang. Enakan yang mana, Kak? Kakak milih yang panjang atau yang kecil? Yang panjang aja bisa buat sama teman-teman. Guys, tadinya dia pengen mainan, terus lihat kayak gini. Sama kursinya itu loh, Bun. Mas, kalau yang ini ada warna apa aja? Ini ada warna merah. Iya. Oh sama, yang gede, yang panjang juga. Kak, ini ada warna merah, kuning, hijau. Kuningnya biru. Mana? Mau yang warna apa? Kuningnya. Ya kayak gitu, warnanya kuning, hijau, merah, biru. Kakak mau yang warna apa yang kayak gini? Itunya mejanya. Iya, mejanya. Warna kuning. Kuning. Wow. Kuning buat apa emang? Kuning. Kayak itu loh guys, kayak yang kinter di kali. Oh, yang kayak buat mules-mules tuh. Iya. Oke. Okay. Kayak dia. Jadi kalau yang kakak jadinya mau warna yang kuning. Kalau yang biru ada enggak? Ada, makanya dicek dulu sama masnya yang ready warna apa. Bentar. Yang ready warna apa? Sebentar. Yang biru aja lah, bentar. Tapi kayaknya yang cerah aja deh, Kak. Kalau biru kayaknya agak gelap. Yang cerah itu kalau enggak kuning, hijau. Yang mana? Kalau enggak kuning, hijau. Tapi kalau tempat duduknya. Tempat duduknya nanti kakak bebas milih, bisa warna-warni tuh. Iya. Kita nanti beli. Aku pilih yang kuning yang luas ada ini. Iya ini loh yang luas sayang. Aku mau kuning. Kuning. Kuning apa hijau? Kuning. Mas kameramen. Kuning apa hijau mas? Hijau. Hijau aja ya. Hijau itu warna kesukaan Rasulullah kak. Iya hijau. Wow. Kita harus nunggu satu minggu guys. Oke, okay, nggak apa-apa. Oke. Okay. Bun, aku warna merah aja deh. Okay. Merah. Sekarang. Merah aja. Okay. Merah. Merah apa hijau? Merah. Oke. Okay. Ya udah merah mas, nggak jadi hijau. Merah ada mas. Oke. Okay. Maaf ya guys, rewel. Tapi merah oke okay, ya? Oke okay, mas. Oke. Okay. Merah oke. Okay. Oke. Okay. Oke, siap merah mas, satu yang panjang. Sama terus, tempat duduknya aku pilih. Oke. Bun, mau ini. Iya, it's okay.
Jadi kalau kakak pilih warna merah, tempat duduknya juga merah. Ya bebas, lebih bagus warna-warni, jadi nggak merah semua. Ya kalau gitu tempat duduknya pilih, aku mau milih warna biru, terus kuning, hijau, merah. Ya. Birunya 2. Ya. Ini merahnya 1, kuningnya 1. Kuningnya 1, terus hijaunya 2. Ya. Kan Bunda kan mau pesen tempat duduknya itu 4. Okay. Terus Kakak minta 5. 5 itu buat siapa aja? Luluk. Luluk itu siapa temannya Kakak? Oke. Okay. Terus ini Mbak Aruna. Iya. Mbak Kela. Iya. Adel, ya. Kakak. Oh iya. Jadi dia tuh mikir buat temen-temennya. Buat pas kakak main gitu. Oke. Okay. Sekampung ya, sekomplek ya. Sekampung itu teman-teman kampungnya. Gimana papa? 5 papa? Boleh nggak? Boleh. Papa baik. Pokoknya hari ini apa yang kakak mau kita bilang iya. Wow. Ya udah warnanya mau apa aja bilang sama masnya. Kakak mau warna apa aja? Empat warna. Ya nggak apa-apa. Udah bilangin. Kakak nggak usah beli itu ya. Kenapa? Mahal banget kak. Pasti dibohongin Bun. Nggak serius serius. Iya beneran. Gara-garanya apa coba? Soalnya kakak itu bukan anak kandung Bunda. Dulu pas. Loh enggak kakak, kan Bunda bilang kakak itu nemu, Bunda sama papa itu nemu kakak di jalanan, di dalam kerdus, tak bawa pulang. Terus sekarang kakak udah gede, minta mainan banyak, kayak gitu. Rugi dong Bunda, ya enggak? Bun, dulu pas Bunda lah itu tangan papa dicopot apa ditarik, ternyata ya itu ditarik. Enggak, itu bukan kakak, Bunda tuh cuman ini aja, bikin cerita doang, Bang, tapi beneran. Cuma karena di itu. Enggak, ya sekarang ngapain Bunda beliin kakak mainan kayak gitu. Orang Bunda aja nemu kakak di jalanan, gak usah belilah. Yuk, pulang aja. Mesti bohongan, nanti ada unboxingnya di YouTube temen-temen. Aku mau tidur aja, yang di tiduran tingkat. Kamar tingkat itu. Iya tahu guys kalau mau unboxing di YouTube. Di kamar tingkat. Hey, ayo. Ayo guys, kita mau bayar dulu, yuk! Guys, sekarang kita udah selesai jalan-jalannya capek. Udah dapet apa yang dimau Aruna. Much, much later. Akhirnya belanjaannya Aruna dateng nih. Seneng banget lihat Aruna happy. Makasih ya yang udah nonton video Aruna sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga tekan tombol loncengnya.